Bacalah teks berikut dengan seksama. 1. Baik secara kelompok atau organisasi maupun individual, masyarakat secara spontan mengumpulkan bantuan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena musibah. 2. Hal itu terlihat sejak tsunami di Aceh dan serangkaian bencana alam lainnya di Indonesia. 3. Porong sampai Sidoarjo, Jawa Timur. 4. Walaupun banjir lumpur itu akibat ulah manusia, tetap mengundang rasa kemanusiaan. 5. Kepedulian masyarakat secara spontan itu merupakan perwujudan rasa simpati dan empati terhadap sesamanya. Kalimat simpulan pada paragraf tersebut terdapat nomor A1, B2, C3, D4, E5. Kalimat simpulan adalah titik temu dari gagasan-gagasan yang ada pada paragraf tersebut. Sifat dari simpulan adalah generalisasi atau umum. Simpulan bisa merupakan penegasan dari ide pokok. Jadi jawabannya E.